Pemimpin wilayah Bulog Kalbar, M. Rizal Mulyawan Latif, menjelaskan, untuk beras untuk Kabupaten Melawi sebenarnya sudah siap di gudang. Hanya saja belum dapat didistribusikan karena akses transportasi tidak bisa dilewati sebab ketinggian air mencapai sekitar 110 cm. Sementara untuk kabupaten lain yang terdampak banjir seperti Sanggau, Sekadau, dan Sintang, pihak Bulog Kalbar mengaku juga telah melayani penyaluran beras dan telah diterima korban banjir. Sehingga kini Rizal mengaku pihaknya telah salurkan beras untuk bencana alam di Kabupaten Sanggau sebanyak 50 ton, Sekadau 75 ton, Sintang 36 ton, dan Melawi masih dalam proses. Ini sebenarnya kita itu sudah siap semua di gudang, cuman akses transportasi dari Melawi ke gudang kita yang ada di Sintang, yaitu gudang Bulog Menyurai, itu nggak bisa dilewati karena tinggi air banjir itu masih berkisar sekitar 110 cm. Kita berupaya untuk langsung mengirimkan dari Pontianak sebesar kurang lebih 150 ton langsung ke Sintang dan Melawi tadi. Maulid Pontipi memberi tekanan.